Kalau 30 tahun dulu anak tuan-tuan yang belajar di universiti hanya mungkin keluar duit di semester pertama aja. Semester-semester berikutnya mungkin duit poket dan duit sewa rumah kalau yang sewa rumah, atau duit asrama bagi yang duduk di asrama. Hari ini tuan-tuan ni, anak yang keluar di universiti 30-20 tahun dulu, keluar universiti tak ada hutang. Hari ini seorang pelajar diploma akan berhutang sebanyak antara 25 ke 30 ribu ringgit. Pelajar ijazah pertama akan berhutang antara 45 ke 65 ribu ringgit, kursus biasa, program biasa. Kalau program perubatan, dia akan berhutang 130 ribu ringgit. Itu baru cerita hutang keluar universiti setelah 60 tahun diperintah oleh Perikatan dan Barisan Nasional. Kita tak tahu apa akan jadi. Memandangkan bebanan pelajar lah, maka kita cadangkan dalam manifesto kita untuk menghapuskan hutang tertunggak PTPTN. Bukan menghapuskan PTPTN, tak. Menghapuskan hutang tertunggak, dan kita akan struktur semula PTPTN. Ada orang tanya, dan kalau ikut kata-kata Ketua Susa Kementerian Kewangan, Malaysia akan rugi kalau hapuskan PTPTN. Dia bercakap dengan orang yang tak belajar perakaunan, bolehlah. Saya mengajar accounting di UTM, Jalan Semarak, tak jauh je. Rumah saya dulu kat Taman Permata, 2002-2005. Kerajaan dah keluarkan duit ni, tak ganggu pun cash flow kerajaan. Dan tak banyak pun, lebih kurang 8 bilion kita kira. Dan keseluruhan janji manifesto PAS, 20 janji utama tu, tak sampai pun 20 bilion. Sedangkan laporan audit negara hampir tiap tahun menyebutkan ketirisan daripada belanja kerajaan mencapai angka antara 28 ke 45 bilion. Angka tepat tak ada. Itu anggaran. 28 ke 45. Itu ketirisan, belum penjimatan lagi tuan-tuan. Negara yang baik, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mendatangkan kesejahteraan kepada rakyat. Sebab itulah kita letakkan Malaysia sejahtera. Dan insya-Allah kita yakin dan percaya dalam tempoh 5 tahun pertama, sekiranya PAS berjaya duduk di Putrajaya, rakyat akan hidup selesa. Bukan senang, tapi selesa. Maksud selesa macam mana? Nak berbelanja, boleh berbelanja. Nak berjalan, boleh berjalan. Cuma tak boleh mewah lah. Kalau yang boleh pakai kereta Proton BLM, dia mampu beli kereta Proton BLM. Kalau yang mampu beli Nissan Tiena, dia mampu beli Nissan Tiena. Bukan macam hari ni, keluar universiti boleh pakai motor kapcai je. Itu belum cerita nak kahwin lagi. Belanja kahwin sekarang, yalah mak ayah yang tanggung lah. 20 ke 30 ribu. Bergantung kepada jumlah jemputannya. Tuan-tuan dan puan-puan, setelah 60 tahun kita merdeka, rakyat dibebankan dengan GST. Ustaz dah sebut tadi. So ada orang sebutlah, gasak sampai tertungging. InsyaAllah kita akan gasak BN dan juga PH dan PRU14 ini hingga mereka tertungging lah. Itu janji kita kepada rakyat, insyaAllah. Tapi rakyat kena bantulah. Mudah je kerja rakyat sebenarnya. Bawa IC, pergi tempat-tempat mengundi, ambil kertas undi, pangkah PAS. Itu je. Tapi kalau nak kena GST lagi, pangkah lah UMNO. Itu je. Pangkah BN. Kalau pelajar, tuan-tuan buat, nak anak-anak berhutang lagi, silakanlah pangkah Barisan Nasional. Lepas ni kita tak tahu apa lagi akan naik. Walaupun janji bekas Perdana Menteri, bila jadi Perdana Menteri, dia kata nak hapuskan tol, kita boleh gelak je lah. Sebab tol ni siapa yang perkenalkan? Dia. PTPTN siapa perkenalkan? Dia. Naik tarif TNB siapa perkenalkan? Dia. Siapa yang hapuskan LLN ganti TNB? Dia.
Siapa yang hapuskan Jabatan Bekalan Air dan ganti dengan Lembaga Air dan juga Syarikat Air? Dia. 22 tahun diseksa kita. Ditambah lagi 10-15 tahun oleh pengganti-penggantinya yang ikut cara yang sama dengan dia. Cuma yang kemudian ni baik sikitlah, tak ganggu kita berceramah malam ni, tu je. Orang oren dan orang merah kata, inilah UG. Bila polis tak ganggu je, dia kata UG. Sebab kita tak kata benda yang tak betul. Kita tak sebut 1MDB dan sebagainya, kata, inilah UG. Kita berjumpa dengan Arul Kanda, berbincang, bertemu muka dengan Arul Kanda, tanya dia sendiri. Dan kita tahu insya-Allah, kita yakin walaupun ada penyewangan, kita tunggulah kesan daripada siasatan.